Shalom, mana sekolah minggu? Salam sehat buat kita semua. Tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus menghidupkan orang mati. Tuhan Yesus menghidupkan orang mati. Ada di sekolah minggu, ada seorang ayah dan ibu memiliki seorang anak perempuan usianya 12 tahun. Sakit dia adik-adik. Sedih hati orang tuanya karena anaknya sudah sakit keras, sudah sekarat. Nah, kerjaan ayahnya apa? Menjaga rumah ibadah. Nah, ketika mendengar bahwa Yesus akan lewat, ayahnya tadi berlari menjumpai Yesus. Yesus, kasihanin aku, sembuhkanlah anakku, sedang terbaring di rumah sekarang. Nah, ketika di dalam perjalanan itu adik-adik, terdengarlah berita kepada ayahnya itu bahwa anak perempuannya sudah mati, tidak ada lagi hidup. Nah, tapi karena Yesus sedang berbicara dengan ayahnya tadi, dia bilang, percayalah bahwa anakmu tidak mati. Nah, ayahnya percaya, tidak mati. Aku percaya bahwa Tuhan itu bisa melakukannya. Nah, Yesus dengan ayahnya pulang ke rumahnya dan melihat anak perempuannya sudah tergeletak. Nah, Yesus berbicara kepada anak itu, bangunlah dan berdirilah. Nah, terjadi mujizat karena orang tuanya percaya dan anaknya percaya bahwa Yesus itu punya kuasa yang hebat. Nah, adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Percayalah, kuasa Tuhan itu luar biasa. Membuat kita menjadi hidup, membuat kita menjadi bergairah, membuat kita menjadi berhasil. Tuhan itu hebat. Oleh karena itu, ingatlah selalu nama Yesus. Nama Yesus luar biasa. Nama Yesus amat hebat. Selamat mengikuti guru sekolah minggu, kita akan memimpin kita dalam ibadah hari ini. Siapa yang hadir? Wah, kurang semangat nih. Abang Sako sekali lagi ya. Siapa adik-adik? Dengaran nih suara dari distrik 7 sampai ke distrik 1. Hebat-hebat. Memang kalau anak-anak sekolah minggu metodis itu, abang yakin semangatnya, sukacitanya itu luar biasa. Sama kayak abang gereja kita, Linya Abdi, ya kan? Oke, abang mau tanya nih abang. Apa kabarnya? Wah, ada yang bilang, baik dong. Bersuka cita bang, luar biasa bang. Ada juga kayaknya yang lagi sedih-sedih. Oke, abang mau ajaknya kita hari ini kan hari Minggu. Kita datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan supaya kita hilangkan rasa-rasa sedih kita, rasa galau kita. Jadi kita datang ke sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nanti kita juga akan dengarkan sebagian dari firman Tuhan. Abang sebelumnya mau memperkenalkan diri dulu. Nama abang adalah Andre Febrian, abang dari sekolah minggu GMI Managuala. Jadi adik-adik, untuk hari minggu ini ibadah kita akan dibawa oleh kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu dari sekolah minggu GMI Managuala dari distrik 1, wilayah 1. Nah, itu sekedar perkenalan nanti ya. Nah, sekarang abang mau ajak semua adik-adik abang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Kita nyanyikan sambil tepuk tangan dan semangat ya. Thank you.
apa-apa. Sama seperti yang puji-pujian baru kita naikkan. Jadi adik-adik, mudah-mudahan supaya nama Tuhan itu tetap terpuji mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Nama Tuhan tetap terpuji mulai dari puji-pujian kita. Oke, sekarang mari kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih mengucap syukur kepada Tuhan buat berkat kasih kuasa Bapa, Kau masih boleh menyertai memberkati kami anak-anak sekolah minggu sewilayah satu Tuhan. Bapa, di sini kami telah berkumpul anak-anakmu untuk memuji dan memuliakan namamu. Bahkan Tuhan, kami sudah siap nanti untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau memberkati acara ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kau juga kuasai hati dan pikiran kami, Tuhan, fokus mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, adik-adik apa mau tanya nih? Siapa di sini yang kesehariannya suka menggunakan matanya dengan tidak baik? Misalnya di sekolah matanya digunakan untuk mencontek jawaban teman, atau mulutnya mungkin adik-adik gunakan untuk ejek-ejekan atau cakap kotor, dan atau juga mungkin tangan kita gunakan untuk usir sama teman-teman kita, mungkin kita senggol-senggol kayak gini, atau kaki kita nih, teman kita lagi jalan kita tendang kakinya. Jangan ya, karena apapun yang kita berbuat di dunia ini yang tidak baik, Tuhan kita melihat dari atas. Nah, sekarang mari kita angkat lagu pujian kita bernyanyi, hati-hati gunakan matamu, mulut, tangan, dan kakimu. Kita buat gerakan ya, ikuti gerakan apa? Thank you.
punya gerakannya keren-keren, semuanya kayak yakin gitu kalau kedepannya kita harus gunakan tangan kita, mulut kita, kaki kita, bahkan mata kita dengan baik. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita anak Tuhan Yesus, ya kita semua gunakan alat-alat atau organ tubuh kita yang diciptakan Tuhan itu dengan baik. Oke, adik-adik, sekarang kita akan sampai kepada kumpulan persembahan. Kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bernyanyi, sambil bernyanyi kami bawa korban pujian. Tutup matanya, tundukkan kepalanya.
berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat dan penyertaan-Mu. Sampai saat ini kami masih dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan terima kasih juga Tuhan, sampai saat ini kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan melalui firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman, kiranya dapat menyalurkan firman ini dengan baik kepada adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, sertailah kami di dalam kebaktian kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, semuanya bawa Alkitab ya. Nah, coba yang bawa Alkitab, buka dulu Alkitabnya dari Lukas 8 ayat 40 sampai ayat yang ke-56. Yuk, udah dapat? Lukas 8 ayat 40 sampai ayat yang ke-56. Ya, kalau adik-adik sudah mendapatkannya, kakak akan membacakan untuk kita semua ya. Yuk dibaca, dilihat Alkitabnya. Kakak mulai ya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kebangunlah anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang telah terjadi. Nah, panjang sekali ya ayat Alkitab yang kita baca pada minggu hari ini. Tema yang akan kakak sampaikan adalah Tuhan Yesus menghidupkan orang mati. Wah, luar biasa ya. Gak mungkin sih kayaknya ada itu ya kan. Masa sih? Nah, tapi Tuhan bisa. Nah, kakak mau cerita dulu. Adik-adik di sini pernah gak merasakan atau mengalami kehilangan? Nah, kalau kakak dulu pertama ceritanya, kakak
ini sudah bersama kakak lebih kurang 6 tahun. Kakak sudah merawat Kitty kurang lebih 6 tahun. Nah, jadi suatu ketika Kitty ini sakit. Dia gak mau makan, dia lemas. Setiap kakak panggil, Kitty, gak mau dia datang. Terus kakak bingung, kok dia tidak seperti biasanya ya? Kenapa ini? Gitu. Lalu kakak carilah obat. Kakak datang ke apotek untuk hewan. Kak, tolonglah anjing aku, gak mau dia makan, dia lemas, kakak bilang. Kakak belilah obat yang bagus, paling bagus, supaya Kitty sembuh. Ternyata enggak juga. Terus kakak cari lagi makanan yang enak supaya dia mau makan. Kakak kasih dia ayam goreng. Ternyata enggak mau juga dia makan. Dan akhirnya seminggu kemudian Kitty mati. Kakak disitu nangis saja. Lama kakak nangis kan? Karena apa? Kakak kehilangan sahabat kakak. Mungkin adik-adik juga pernah mengalami yang kakak alami. Mungkin saja adik-adik pernah mengalami kehilangan boneka, atau kehilangan uang, atau kehilangan hewan seperti kakak. Nah, sama seperti yang dialami bapak tadi, yang kita baca di Alkitab tadi, siapa tadi namanya? Iya, ya, Yairus. Dia adalah seorang tokoh kepala ibadah, kepala tokoh ibadah ya. Nah, dia memiliki satu orang anak perempuan yang menderita penyakit dan hampir mati. Jadi, bapak Yairus ini sampai hampir frustasi dia. Mau bagaimana cara menyembuhkan anaknya? Karena dia sudah mencari-cari segala macam obat, mendatangi segala orang supaya anaknya bisa sembuh. Tetapi tidak bisa. Tahu gak adik-adik frustasi itu apa? Iya, frustasi itu orang-orang yang kalau kita lihat di jalanan itu apa kita bilangnya? Orang gila ya kan? Nah, padahal mereka itu tidak gila. Itu namanya frustasi. Mungkin saja mereka itu pernah mengalami kehilangan, mengalami kegagalan dalam hidupnya sehingga banyak pikiran mereka dan membuat akhirnya menjadi frustasi. Nah, dan Bapak Yairus ini juga hampir frustasi dia karena segala usahanya sia-sia. Dan akhirnya dia menjumpai Tuhan Yesus. Tersungkur dia di depan Tuhan Yesus. Tuhan, tolong aku Tuhan, anakku menderita sakit parah. Tolong sembuhkan anakku. Lalu Tuhan mendengar permohonan dari Yairus tersebut. Lalu Tuhan ingin menyembuhkan anaknya. Di dalam perjalanan mereka menuju ke rumah Yairus, perjalanan mereka menjadi terhambat karena banyak orang yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena mereka tahu Tuhan Yesus bisa menolong mereka. Di tengah-tengah kerombolan itu ada seorang perempuan. Kan? Siapa tadi perempuan itu? Iya, perempuan yang menderita penyakit perdarahan. Jadi perempuan ini pun sudah juga berobat dia kan kemana saja juga tidak sembuh. Lalu dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menolong dia. Dia mendekati Tuhan Yesus dan dia percaya bahwa ketika dia menjamah juga Tuhan Yesus pasti dia sembuh katanya. Nah, lalu didekatinya Tuhan Yesus tadi di tengah-tengah gerombolan itu. Dan dia berhasil memegang jubah Tuhan Yesus. Lalu sembuh lagi, memang benar-benar sembuh. Lalu tetapi perbuatannya itu diketahui oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, siapakah yang menjamah aku, kata Tuhan Yesus. Terus kata orang tadi itu, aduh, perbuatanku diketahui oleh Tuhan ini ya. Lalu gemetarlah dia kan. Akhirnya mengaku dia bahwa dialah yang melakukan hal tersebut, bahwa dialah yang menjamah jubah Tuhan Yesus itu. Nah, lalu apa kata Tuhan Yesus? Marah enggak Tuhan Yesus kira-kira ya? Enggak kan? Iya, malah Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat."
diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, lalu mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke rumah Yairus, tetapi anak keluarga Yairus datang menemui mereka bahwa memberitakan kabar bahwa anak Yairus telah mati. Belum sempat Tuhan Yesus datang untuk melihat anaknya tadi, tetapi anaknya sudah mati. Terus lalu kata Yairus kepada Tuhan, tidak usah melanjutkan perjalanan itu, tidak usah lagi datang ke rumah Yairus karena apa? Anaknya tadi sudah mati. Tapi kata Tuhan Yesus, apa kata Tuhan Yesus? Jangan takut, kata Tuhan. Percaya saja, anakmu akan selamat. Yairus pun bersama dengan Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan mereka, dan sesampainya di rumah Yairus, mereka melihat banyak orang yang menangis meratapi kematian anak Yairus. Adik-adik pernah gak datang ke rumah duka atau ke rumah saudara yang ada yang meninggal dunia? Pernah ya? Pasti suasananya mereka itu suka menangis, gak ada yang tak ketawa ya. Pasti menangis karena kehilangan orang yang mereka sayangi. Nah, begitu juga yang dialami keluarga Yairus. Lalu apa kata Tuhan di situ? Kata Tuhan, dia tidak mati, kata Tuhan Yesus di situ. Dia tidak mati, dia hanya tidur, kata Tuhan Yesus. Tertawalah semua orang yang di situ. Karena apa? Mana percaya mereka? Karena mereka sendiri yang menyaksikan anak itu mati. Coba misalnya nanti kan, misalnya kakaklah datang ke rumah duka atau ke rumah orang meninggal. Terus kakak bilang, dia itu tidak mati, dia itu hanya tidur, kakak bilang. Pasti ada yang bilang, gila ini kakak ini. Mana mungkin dia hanya tidur? Jelas-jelas kami melihat dia mati. Nah, itulah yang dirasakan keluarga Yairus. Tetapi untuk membuktikan kata-kata Yesus, Yesus berkata, "Hai anakku, bangunlah," kata Tuhan Yesus. Lalu anak itu pun langsung bangun dan berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yairus dan keluarganya pun yang tadi berduka cita menjadi sukacita. Iya. Jadi dari kisah ini membuktikan kepada Tuhan, kepada kita, bahwa Tuhan Yesus dapat menolong kita. Bagaimana perjalanan kita? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan Yesus untuk menolong kita. Nah, ada tiga poin yang bisa kakak sampaikan pada minggu hari ini kepada adik-adik semuanya. Seperti yang kakak bilang tadi, yang pertama, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk dilakukan. Seperti yang kita lihat tadi, Tuhan bisa menghidupkan anak dari Yairus tadi. Dia sudah mati, jadi hidup kembali. Dan perempuan yang menderita kedaran tadi langsung sembuh ketika menjawab Tuhan Yesus, ketika dia percaya. Nah, begitu juga dengan adik-adik ketika mengalami kesulitan, entah itu di sekolah, misalnya kan kita besok mau ujian, aduh susah kali lah aku menghafal materi ini, padahal besok aku ujian loh, gimana ini ya? Nah, datanglah kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan, seperti yang dilakukan Bapak Yairus ini tadi. Berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan untuk bisa menghafalkan materi ini, gitu. Pasti Tuhan tolong kita. Nah, yang kedua, seperti Yairus menyayangi anaknya tadi, demikian juga orang tua kita yang ada di rumah lebih sayang daripada kita, kan? Nah, seperti Yairus yang sampai tersungkur dia di depan Tuhan Yesus minta tolong supaya anaknya sembuh. Nah, seperti itu juga lah orang tua terhadap kita. Nah, maka dari itu kita harus menghormati orang tua kita. Coba setelah dengar firman Tuhan kakak hari ini, coba sampainya nanti kalian di rumah, coba minta maaf sama mama atau bapaknya. Bilang gini, "Ma, maafkan adik ya, Ma, kalau pernah membantah mama atau membentak mama." Pasti mamanya terkejut, "Kenapa ini anakku tiba-tiba minta maaf?" Pasti senang kali hati mereka, "Ih, ternyata anakku ini baik," katanya. Karena apa? Meskipun kita salah, kadang orang tua kita tidak mau memarahi kita karena sayangnya mereka. Dan yang ketiga, jalani kehidupan kita dengan mengandalkan Tuhan
Yesus. Masalah apapun, sebesar apapun masalah kita, pasti Tuhan bisa menolong kita. Ya, demikianlah firman Tuhan pada minggu hari ini. Semoga adik-adik bisa menjalankan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bisa mengingat apa yang Kakak bilang tadi, supaya Tuhan Yesus senang dengan sifat kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Biarlah Tuhan, kami selalu percaya bahwa kuasa adalah kuasa yang paling besar Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang sulit bagimu untuk kau lakukan Tuhan. Segala pergumulan kami, segala masalah kami, pasti kau membantu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kiranya kami memiliki iman, percayaan kepada-Mu Tuhan, semakin besar lagi Bapa. Biarlah juga Tuhan, kau yang memberkati kami, supaya kami menjadi anak-anak yang menurut kepada orang tua kami, takut akan Engkau, dan melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini yang lebih menyadarkan kami bahwa Engkau yang selalu menolong kami, dan Engkau yang selalu ada di saat kami butuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semuanya Kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua, mulai pagi ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semua, dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.